Zombie apocalypse. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kerana dapat masuk, dapat join, dapat menyertai kelas Google Meet kita pada hari ini. Kita teruskan. Okey, nak cakap banyak. Okey, tak apa. Nampak kan? Nampak. Okey, kita pergi seterusnya. Kita pergi. Okey, ini adalah tajuk roka nombor. Okey, untuk maklumat kamu, untuk tahun 5, kamu sebenarnya tahun 5 ni, yang bagusnya, kamu belajar tahun 5 sama macam kamu belajar tahun 6 sekarang ni. Maksudnya kamu dengan tahun 6 tu memang sama. Walaupun tahun 5. Sebab topik dia sama. Nombornya kamu akan belajar sehingga nombor kamu akan belajar sehingga nombornya kamu akan belajar sehingga 7 digit. 7 digit ataupun 1 juta. Ah, 1 sifar. Ha, kita belajar sehingga 1 juta. Okey, sehingga 1 juta. Okey, jadi kita nak pergi dulu ke roka nombor. Okey, tengok situasi dalam kelas ni. Okey, situasi dalam kelas ni ada 3 orang, ada 4 orang karang-karang dalam kelas ni membincangkan tentang suatu nombor. Okey, bincang tentang suatu nombor. Okey. Jadi dia kata di sini, kawan dia kata nilai tempat bagi digit 7 ialah 100,000. Nilai tempat bagi nilai tempat ialah nilai bagi kedudukan digit dalam satu nombor. Okey, di sini teroka nombor kita akan belajar 2 perkara. Yang pertama kita akan belajar nilai tempat. Okey, kita akan belajar nilai tempat. Yang kedua, kita akan belajar nilai digit. Ketiga, kita akan belajar cerahin. Okey, topik ini kamu dah belajar masa darjah 4 dulu, darjah 3 dulu kamu belajar. Okey, tapi tak apa kita ulang balik. Okey, nilai tempat ini siapa ingat? Saya nak cuba. Ada murid tahun 5, dia ingat lagi apa yang saya ajar dulu. Saya nak tahu apakah maksud nilai tempat yang saya ajar dulu. Siapakah yang masih ingat lagi? Nilai tempat tu apa? Nilai tempat 700 ribu. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Ada lagi? Ada jawapan lain? Nilai tempat tu apa? Nilai pada nombor. Okey, terima kasih. Ada jawapan lain lagi tak? Nilai tempat tu apa? Nilai tempat tu apa? Ada dua. Dari saya tengah ni dia kata 100,000, betul? Dia tak kata salah. Kemudian dia kata nilai nombor, betul? Ada jawapan lain? Kaju nombor. Nombor. Nilai pada nombor. Okey. Maksudnya semua yang saya punya nota. Tak apa. Nompat. Alhamdulillah nompat ingat. Tuan nompat ingat. Okey. Kalau saya ulang nilai tempat. Kalau saya bagi dulu, nilai tempat ialah perkataan. Nilai tempat ialah perkataan.
Okay. Dan kamu bagi itu semua betul. Saya tak kata salah, itu semua betul. Tetapi not kalau dulu saya wajar yang pendek, nilai tempat supaya kamu senang ingat. Nilai tempat okey. Kenapa saya kata itu perkataan? Okay. Kenapa saya kata nilai tempat perkataan? Okay. Sebab apa? Nilai tempat kamu akan tulis bila dikata nilai tempat, kamu akan tulis macam ni. Sa tukar warna sikit, warna merah lah, nampak sikit. 10,000 100,000 10,000 Tak nampak kan? Okay. Guna pen lah, tu pensel. Pen pun nampak sikit. 10,000 saya pandang balik lah. Saya pandang balik. Okay, mula saya boleh mula. Ibu. Okay. Ya. Yeah. Ya. Pen pun tak nak. Oh, sekejap. Pen ya. Okay. Okay, sa. Nampak. Pen nampak. Nampak kan? Nampak. Nampak. Okay, sa. Ibu. kalau dalam notanya, kalau dalam nota ya, nota di kes ini, nilai tempat ialah nilai bagi dalam suatu nombor. Apa benda yang saya cakap? Nota dia, nota dia banyak. Jadi saya beritahu yang mudah. Nilai tempat ialah kalau bahasa kampung tersebut dipanggil rumah. Rumah. Ia terbaik ni rumah. Rumah. Rumah nombor. Rumah nombor. Nombor tu rumah apa? Nombor tu rumah apa? Nombor ni rumah apa? Itu bahasa dia. Okay. Yang kedua, jadi kamu akan belajar sehingga rumah dia ada tujuh lah. Ya, ada tujuh. Okay. Yang kedua adalah nilai. Okay. Nilai digit apa dia? 100,000 kita. Nilai digit. Nilai digit apa dia? Siapa ingat nilai digit? Nilai digit adalah nombor. Kenapa buat nilai digit kita ketulis sini? Kalau usah, ketulis tempat itu. Kalau pun, kita ketulis 10. Kalau 100, kita ketulis 100. 1,000. 10,000. 10,000. 100,000. 10,000. Jadi adakah kita ketulis perkataan di sini? Tulis perkataan ya. Kita akan tulis nombor. Nombor. Angka. Boleh faham? Boleh. Okey. Cerakinan. Cerakinan ni maksud dia apa? Satu nombor. Satu nombor ni. Kita cerakin. Kita pisah-pisahkan dia. Kita tukar warna sikit. Bagi tak nampak dia. Okay. Kita pisah-pisahkan dia. Pisahkan ikut rumah dia. Pisahkan cikgu. Kita pisahkan dia ikut rumah dia. Okay. Jadi nombor ni, saya ambil nombor yang kira nombor satu, kamu payah sikit faham. Saya ambil nombor 2 pun nak?
buat tuh. Ada 3,333,333. Okey, nombor ni eh. Okay, jadi bila ceraki, bila ceraki maksudnya kita akan isahkan waktu itu berkemah dia. Maksudnya ini isahkan, keluarkan dia letak sini. Dia akan jadi ini, kita akan pecahkan dia, keluarkan dia, dia akan jadi berapa ni? 3? 10. Ini kita keluarkan dia, dia akan jadi 300. Ini kita akan keluarkan dia, dia akan jadi 1,000. Kita akan keluarkan dia, dia akan jadi 1,000. Ini kita akan keluarkan dia, dia akan jadi 300,000. Ini kita akan keluarkan dia jadi 300,000. Ini masuk ceraki. Ada soalan nak tanya? Saya cikgu. Okey. Ada cikgu. Apa dah cikgu buat? Perlu ke letak tambah dekat ceraking? Okey, bagus. Terima kasih. Okey, untuk ceraking, kamu boleh letak tambah. Boleh letak tambah. Ini letak tambah. Boleh. Tak ada masalah. Tetapi kalau tak nak letak tambah, mana? Kamu kena susun dia macam ni. Bermula daripada besar eh. Saya tak apa, saya boleh ingat kot. Saya warnakan warna lain lah. Saya guna pensel lah, guna warna lain sikit. Bagi kamu apa beza. Warna hitam. Okay. Kalau kamu tak nak tambah, kamu boleh buat macam ni. 3,000, 30,000, 3,000, 3,333. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh? Jadi dua cara. Cara yang pertama, kamu susun sebalik mana tu, kamu letak tambah. Cara yang kedua, di ujung sini. Boleh? Lepas tu letak tambah di ujung ni. Okay. Ada soalan? Tak ada. Selamat datang. Oh, mana tak keluar lagi. Dia akan masuk lagi, tak apa. Okay. Jadi, setelah tu kita teruskan. Faham ya? Okay. Teruskan kepada... Kepada Ustaz yang seterusnya, Ustaz 5. Ya, tak kena you. Okey, kita pergi kepada muka Ustaz 5. Okey. Kita sambung balik di cerakin lah. Cerakin nampak ni. Kalau kamu nampak ni, dia cerakin untuk nilai tinggi. Buat macam ni pun boleh. Jadi kamu boleh buat kotak ataupun kamu buat tambah tadi. Yang kita minta lagi lah. Ini dia. Nampak ya? Nampak. Okey, bila kita nak try yang B tu. Saya nak try yang gambar perempuan bawah tu. Okey, gambar perempuan bawah tu. Ya, ada siapa nak masuk ke? Sekejap ya. Oh, ada. Sekejap ya. Selamat datang yang baru masuk. Oh, tak ada keluar lagi. Oh, ada. Selamat datang yang baru masuk. Kita baru mulakan topik kita. Buku teks muka surat 5. Okay, teroka nombor, nilai tempat, nilai digit dan cerakinan. Boleh buat buka buku teks. Okay, saya teruskan. Okay, kita nak try yang bawah ni. Saya nak try yang bawah ni. Okay, cuba sebutkan, kalau nampak sebutkan kepada saya nombor ini. Berapakah nombor ini?
kain opo ini? 5 juta 171.000 89. 5 juta 300 ribu 500 ribu 500 ribu. Kenapa pakai 5 juta? Sebab ada 6 nombor bukan 7. Ada 6. 500 ribu. Okey, bagus. Terima kasih. Ada 6 biji. Okey, sebelum kamu nak baca nombor, kamu kena tengok dulu angka tu ada berapa. Kira dulu. Okey, angka tu ada berapa? Kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. 6 bukan juta. 600. Okey. 10 ratus. Yang pertama 5. 5 adalah 500 ribu. Okey, selesai. Saya buat guna pensel lah. Pensel dia halus sikit. Okey, kemudian 3. 3 ini dia jadi 30 ribu. 1 ini berapa nilai dia? 1000. Satunya adalah 1000. Bagus. Dapat. Okey. Aku nak kena buat juga aku macam tu. Tak payah, tak payah. Sifar ini dah ada sini. Okey. Ini 8. 8 ni 8 apa? 80. Bagus. Jadi 9. Okey. Yang bawah ni pula. Bawah tak apa, dah pun ada. Okey. Boleh faham ni pula. Okay, bagus. Kita pergi ke musibah yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada cuba ini. Okey, saya nak buat kebincang sekarang ni. Cuba buat soalan yang kedua. Buat dekat buku ting ataupun dekat kertas yang ada di telefon. Okey, tolong buat soalan nombor 1D. Okey, nombor yang pertama ini nombor berapa? 8,000. Nilai tempat dia adalah? Ibu. Okey. Nilai digit dia berapa? Nilai digit dia 0. Sifar. Sifar. Kita tengok yang sifar ni. Okey. Nilai tempat dia 1000, nilai digit dia 8000. Okey. Yang ni. Okey. Nilai tempat bagi D adalah 100. Okey. Nilai digit dia adalah 100. Okey. Boleh kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua nombor 2 ya. Cuba buat soalan nombor 2. Soalan A. Ini pun tak perlu tulis soalan ya. Jawapan saja. A, B, C, D, F. Okey, masa tamat. Berhenti. Kita semak. Satu. Okey, kita semak. Soalan ini senang je. Tak boleh lama-lama. Okey, kita semak. Yang pertama, nilai tempat bagi 2 adalah 10,000. 100,000. 100,000. Saya tulis lari tapi kamu jangan tulis lari. Lari ni saya punya ruang sempit. Jadi, tulis 100,000. Okey. Okey, yang B. B nilai ini bagi 7. 7 adalah 10,000. Okey, C. Di tempat 100. Di tempat 100 adalah 1. 1. D. Ialah nilai digit bagi 9. Nilai digit bagi 9. Cikgu, yang betul right ke? Yang betul right? Yang salah, angka tulis jawapan yang betul. Okey.
Ialah nilai didik bagi 9. Apa maksud soalan ini? Ialah nilai didik bagi 90. Ha. Okey. E, ialah nilai tempat bagi 8. Jadi 100,000 adalah didik di tempat 1,000 adalah okey, itu saja. Ada soalan tak? Soalan? Okey, saya hari ini cluster dengan surat tugas sama-sama kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa nanti insyaAllah. Selamat malam. Selamat belajar. Ingat SOP hashtag kita jaga. Kita jaga.